spell yang belakangan kampret banget ya. Bisa 2 bahkan 3 yang pake, yaitu the one and only Sang Exhaust. Selamat datang di Kuroiko Quick Meta, di mana gue bakal bahas secara singkat apa aja yang lagi meta saat ini. Gue yakin banget di saat kalian mau ngegebuk musuh, tiba-tiba kok lemot gini jalannya, kok damage gue hilang, itu karena spell Exhaust. Aduh, apa sih ini? Bentar, gue solo kill dulu. Jadi Exhaust adalah spell yang bakal bikin musuh itu kena slow 60% dan damage-nya berkurang 40% selama 2,5 detik. Bayangin ya, MF Katarina yang lagi ulti kena Exhaust, damage-nya langsung berkurang hampir setengahnya loh. Dan belakangan yang pakai Exhaust itu nggak cuma satu doang cuy, bisa 2-3 loh. Tapi umumnya 2 sih. Gue lupa sih di patch yang keberapa gitu, Exhaust ini sempat di-buff. Biasanya sih yang bawa itu antara ADC dan juga support, dan satunya bisa antara mid ataupun baron. Tapi yang pasti ya, ADC dan support jangan dua-duanya bawa Exhaust, karena satunya mending bawa heal. Kalian lagi buy one nih atau enggak tiba-tiba lagi di engage musuh, kasih aja Exhaust. Damage yang enggak ada, slownya juga parah, dan teman kita bisa backup. Bang, kapan sih bagusnya bawa Exhaust? Sebenarnya sih di tiap game memang perlu bawa Exhaust ya. Tapi enaknya tuh misal kayak ngelawan Olaf lah. Olaf kan dia nggak bisa di stun ya, nggak bisa di slow juga. Pokoknya nggak bisa kena CC lah. Tapi kalau misalnya kena Exhaust, damage Olaf itu bakal berkurang 40%. Emang sih Olafnya itu nggak kena slow dari Exhaust ya, tapi damage-nya tetap berkurang. Ngelawan Tryndamere yang getokannya itu sakit banget ya. Pokoknya ya semua carry musuh yang damage-nya sakit lah. Asalkan pas lagi war itu Exhaust kalian itu kenanya pas gitu ke musuh yang damage-nya itu sakit. Dan menurut gue sih kayaknya Exhaust ini bakal kena nerf sih, yang mungkin cooldownnya mungkin bakal ditambah 5-10 detik mungkin. Sekarang kan cooldown itu lumayan cepet tuh, 100 detik doang, jadi kayak bisa di spam gitu loh. Hampir tiap 2 menit sekali lu bisa pakai Exhaust gitu. Oke, semoga dengan konten ini semakin banyak yang pakai Exhaust dan semakin banyak yang tersisa karena Exhaust. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.